Jalan Sultan Syarif Rahmat ada siapa begitu menggambar sedikit antisipasi ini masa itu saya ikut kerja sama siapa coba siapa terang siapa lagi yang sudah jauh berantai pasti jauh berantai terima sebuah suara duty kerja sama sebuah gerangan aset dolar kali ini saya kali ini tidak bisa berprediksi sebuah iman maka menghasilkan 3 poin yang pertama di set yang berpas 1-0 aku berhasil sebuah suara sebuah gerangan sebuah iman dia akan berhasil berantai pasti jauh berantai terima sebuah suara duty kerja sama 1 ada siapa bersama kusawa contekan yang unik kali ini tidak bisa diantisipasi maka menghasilkan 3 poin di set yang keempat menjadi 1-1 ya aku sekarang dari anak-anak netral yang akan menghasilkan set melihat situasi kondisi lawan, namun kerasa pasti dia berbelakang terima sayang terlalu lebar bonceng keluar lapangan maka menghasilkan 3 poin menjadi 2-1 masih siapa gerang nomor 7 bila bola sudah cacau lebih bisa berbelakang sayang seimbang semua maka menghasilkan 3 poin cuma-cuma menjadi 2-1 2-1 masih anak-anak tidak mengajar siapa gerang nomor 2 belakang terima sebuah upah sayang sebuah gol lapangan sama 7 ada siapa ada alasan lalu dia tidak bisa terprediksi setelah kasih kali ini maka menghasilkan poin ke 3 poin menjadi 3-2 ya saudara siapa keterangan makanya pasti jauh ke belakang terima sebuah kerja sama saudara Rahmat ada siapa yang penawar apa yang mungkin pelanggaran dilakukan oleh penyelamat 9 saudara siapa yang berang dari Chris mungkin saya diri maka menghasilkan 3 poin menjadi sama kuat secara imbang 3-3 di set yang keempat ya bahas saudara berang kurnia wajah kasih yang berasa kenapa ini masih ada terus juga yang dilakukan oleh nomor 9 yaitu saudara Terry dari anak Chris Sukatani menghasilkan 3 poin kembali 4-3 masih suara Aji sekarang dari anak-anak Chris Sukatani Lampung keras ini pasti jauh ke belakang tapi bisa jauh ke belakang tapi bisa kurniawan ada suara Rahmat coba keras tapi sayang tidak bisa diblok oleh suara Inan kali ini maka menghasilkan 3 poin menjadi sama kuat sama imbang 4-1 nomor 5 sekarang bocor dari siapa C lakukan jauh ke belakang sayang terlalu ini maka menghasilkan 3 poin menghasilkan 3 poin menjadi 5-4 ya nomor 6 sudah Abdul Basit dari Chris Sukatani Lampung keras tadi pasti jauh ke belakang tadi masih ada umpan sana lagi mereka kerja sama sepak bola ada sudah aku coba saya panggil jauh ke belakang tapi di profit dengan buku sempurna dua sudah pun maka menghasilkan poin kembali bagi Chris Sukatani menjadi 6-4 ya masih sudah Abdul Basit melihat situasi kondisi lawan lantai pasti Lampung datangnya bola keras tadi pasti jauh ke belakang tapi saya umpan saya dengan 1 ada siapa di sana contekan unik tapi masih bisa diselamatkan juga begitu bola tangguh datangnya diselamatkan oleh sudah aku dengan lebih sempurna maka menghasilkan 3 poin menjadi 5-6 lihat jauh ke belakang terima sebagai saudara Abdul pasti kerja sama dengan Yudi ada siapa contekan unik tapi masih bisa diantisipasi kerja sama siapa gerak payu tetapi sulit diantisipasi kali ini walaupun dikejar secara aset dolar maka menghasilkan 3 poin menjadi sama kuat sama imbang di set yang keempat ini menjadi 6-6 nomor 8 masih siapa gerangan sudah Rahmah Rohiman lakukan sudah terima sebuah sudah Yudi ada siapa di sana keras ada saudara Inan lakukan sebuah sudah pasti ada si Akun kerja sama sebuah gerangan ada siapa di sana penyaman tetapi apa yang terjadi kurang begitu konsentrasi anak-anak dari Chris Sukatani kali ini maka menghasilkan 3 poin menjadi sama kuat sama imbang 8-8 nomor 2 sekarang sudah aku dari anak aku terlihatkan berhasil melihat situasi lakukan sudah pasti pasti jauh ke belakang aku menjadi masih bisa diambil sebagai begitu coba keras kali ini dia bisa terprediksi juga maka menghasilkan 3 poin menjadi 9-8 sudah lagi sekarang sebagai pembagi pulau pengatur seperti di lapangan dan sudah kecil ada siapa sudah Rahmat kerja sama siapa yang diantisipasi kerja sama siapa mendapat jauh ke belakang terima ini sudah Edi kerja sama sudah Yudi coba siapa lawan pasti kali ini tapi sayang terlalu menceng keluar maka menghasilkan poin kembali bagi anak-anak netral menjadi sama kuat sama imbang di set yang keempat menjadi 9-9 nomor 1 yaitu sudah Rahmat lakukan sudah pelatih pasti sayang kurang begitu konsentrasi sudah Edi maka menghasilkan poin menjadi 10-9 ya 10-9 masih siapa gerangan nomor 1 lakukan jauh ke belakang terima sebuah ini kerja sama sebuah Yudi coba siapa gerangan coba kita lanjut tahu masih yang tidak sayang kurang begitu konsentrasi dengan itu konsentrasi sudah asik maka menghasilkan pin out di tim dari Chris ataupun netral sudah menempati posisi masing-masing dan bola masih dipegang anak netral siapa gerangan masih sudah Rahmat ya akan berkasih namun kasih pasti ada siapa gerangan umpan suara Yudi coba siapa yang diantisipasi antisipasi kali ini walaupun kita dalam sebuah kurniawan maka menghasilkan 3 poin 10-11
Yes, dua keluar yang akan kasih lantai pasti jauh ke belakang. Terima kasih dengan umpan satu kurang. Dia masih jadi pasti di lantai kecil merah. Dan dia sampai ini kita nyubi coba. Tetapi masih di blok ada satu apa ini pelanggaran. Maka menghasilkan poin menjadi sama kuat sama imbang 11 sama. Ya, 11 sama sementara di set yang keempat ini. Lakukan sudah bola jauh ke belakang. Terima siapa nomor 1. Ada siapa di sana? Keras Kurniawan tetapi di sini dia antisipasi di blok. Oh, sudah pasti itu yang terus ini. Maka menghasilkan poin. Ya, tip out sementara sekarang dipinta. Ya, sudah bola masukkan dulu. Ada siapa gerangan? Cuma sama usaha Rahmat. Ada siapa? Seperti itu menggerakkan. Sudah antisipasi. Mungkin lebih menunjukkan. Maka menghasilkan pindah poin. Kembali sama kuat 12 sama. Nomor 3 Kurniawan. Sekarang dia akan lakukan Kurniawan. Dia akan berkasih lambung keras dari pasti jauh ke belakang. Terima saya berumpan lagi. Siapa sudah Yudi? Ada siapa tidak mas juga. Oleh nomor 9 sudah diri tahu. Maka menghasilkan pindah poin 20-21. Ya, siapa tengah? Sudah Aji dari Grace. Lambung keras dari pasti jauh ke belakang. Terima saya berumpan sama 1. Ada siapa di sana? Dia dimanfaatkan sudah cakap dengan ini. Tetapi masih bisa yang masih dimanfaatkan juga. Ada siapa umpan ke 7? Siapa catatannya oleh tetapi masih bisa di satu gerang. Ada siapa apa pelanggaran dilakukan. Maka menghasilkan poin dengan sama biasa imbang 21 sama. Lihat tim out di tingkat anak netral seorang sama ada 21 sama. Dan masih pun nomor 2 sama Aji dari Grace Sukatana. Lambung keras tapi pasti ada siapa di sana jauh ke belakang. Sama terlalu lebar. Maka menghasilkan 3 poin cuma-cuma 22-21. Nomor 5 sudah C dari Netral. Ya akan melaksanakan C. Melihat situasi kondisi lawan. Lakukan sudah jauh ke belakang dari bola. Kita sama Yudi. Coba siapa gerang di antisipasi. Jadi kami akan menghasilkan 3 poin. Menjadi 22 sama. Ya 22 sama. Ya 22 sama. Saudara Abdul Basit sekarang dari Grace Sukatani. Dengan kostum nomor 6 yang akan kasih lambung keras dari pasti jauh ke belakang. Terima saya berkira Arthur Hindawan. Ada siapa yang satu. Coba sudah baru. Keras juga tetapi masih selamatkan coba yang sebelah. Maka menghasilkan poin kembali dari Jessica Tani 23-22. Ya, begitu sedikit berapa kasar yang akan masanya. Lalu kasih kasih jauh ke belakang. Ini masih tinggal ke dasar musuh ke satu. Coba siapa berangan. Coba dengan ini tetapi masih bisa dengan Jessica Tani. Ada siapa yang sangat sulit kami. Jauh ke belakang terima apa ini. Masih bisa di sana. Komunikasi. Maka menghasilkan sama kuat sama imbang. Di set yang keempat ini skor menjadi sama kuat 23 sama. Ya 23 sama. Lakua sudah jauh ke belakang. Terima siapa ke umpan sudah Yudi. Ada siapa keras. Apa yang terjadi pelanggaran. Maka menghasilkan 3 poin 24-23. Cuma satu angka lagi bagi Jessica Tani untuk menyamakan di set yang keempat ini yaitu 24-23. Masih pun nomor 11. Ada siapa pun jauh ke belakang. Terima siapa segera. Ada sama siapa sama. Hanya dia siapa ke depan. Jauh ke belakang. Kepotong yang tali sulit diantisipasi kurang begitu konsentrasi anak Sita Tani. Maka menghasilkan pindah poin sama kuat sama imbang 24 sama. Ya Bayu sekarang dia akan berhasil lambung keras tapi pasti jauh ke belakang. Terima siapa berhasil gerangan. Umpatnya di ada siapa Hatta dengan poin 25-24. Cuma satu angka lagi bagi anak netral untuk memenangkan di set yang keempat ini. Skor sementara 25-24. Masih siapa sudah bagi lambung keras tadi kita perlu hantar ke segera tentu ada siapa di lapangan keras apa yang terjadi maka menghasilkan tidak pun kembali sama kuat sama imbang 25 sama. Ya 25 sama masih anak-anak dari Grace Sukatani terus kembali sudah tidak lagi set dari kebelakang dengan satu kasut Kurniawan kita sama satu kerangan ada Kurniawan keras tetapi bisa gosok ke bola coba saya ingkar lagi ada satu agung pas ke kebelakang ini satu kerangan ini satu kerangan ada siapa pop pop akan menghasilkan poin dengan 26-25. Ya, cuma satu angka lagi bagi Grace Sukatani untuk memenangkan di set yang keempat ini masih beradu ilang. Ya, akan berkasih pakai pas di jauh belakang terima aku dengan masih bisa diantisipasi. Coba siapa terima Kurniawan. Kali ini tidak bisa diantisipasi sudah Kurniawan. Maka menghasilkan tiga poin menjadi sama kuat sama imbang 26 sama. Ya, 26 sama. Saudara aku sekarang dari netral yang akan melaksanakan hasil. Melihat situasi kondisi lapangan jauh ke belakang. Terima saya sudah edit. Kita sama sekali berhenti. Coba saya berhenti. Coba akan menghasilkan poin 27-26. Cuma satu angka lagi bagi anak-anak netral untuk memenangkan di set yang keempat ini. Skor sementara 2-10-2-1 ya. Ya sudah aku langsung keras dari kejauhi. Ada siapa yang selalu bebasin kerja sama sebagai orang tua.
diskon banyak, 27 sekali. Ya, 27 sekali. Dan dikuat sementara menjadi jus 27-27. Ya, siapa? Yang nomor 7 sudah menuju. Ya, akal sangat jelas rakasa. Melihat situasi kondisi sebagai pembagi bola. Mengatur skata di lapangan. Laga sudah jauh belakang. Yang sudah terlihat. Ada siapa sendiri. Ada siapa sangat berlawan. Contohkan ini seperti apa lagi. Maka menghasilkan poin kembali. Ada 28-27. Ya, 28-27. Masih siapa dengan nomor 7 sudah menuju. Ya, akan menghasilkan sir. Melihat situasi kondisi lapangan. Dari kebelakang, ini saya tidak berakhir. Apa yang berkontrol yang bisa berkontrol akan menghasilkan tindak poin kembali menjadi sangat kuat, sangat imbang 28 sama. Ya, 28-28. Masih siap datang gerangan lalu satu jauh ke belakang. Tadi masuk ke dikaca sama sebuti. Coba dolar. Pernah kita berhasil apa yang dikontrol kembali akan menghasilkan tindak poin 29-28. Ya, satu angka lagi bagaimana bersita tadi untuk dimenangkan pada sekolah tempat ini. Laga sukses keluar kepada kami. Masih merah kerjasama Syur Rahmat. Ada siapa? Gunawan. Tetap kembali tidak bisa diblok dengan di pusat penak. Bukulan yang di 8, saudara siapa saudara dari anak neta, yaitu saudara Rohiman. Maka menghasilkan tindak poin 29 sama. Kurniawan, lau kasih, pantai pas, jauh ke belakang. Terima saya kusah, kerjasama Syur Rahmat. Coba siapa terang. Rasuh, kekurangan. Dari kurniawan yang belum bisa terbukti. Maka menghasilkan tindak poin kembali 30-29. Ya, cuma satu angka lagi. Ada pengganti kanan. Lakukan sudah siapa juga Aji. Jauh ke belakang. Ini sudah akhir lawan. Pertama satu. Ada siapa? Dibuat saja. Apa yang jadi masuk kembali. Maka menghasilkan jus kembali. 30 sama. Ya, 30-30. Ini adalah permainan yang cukup begitu seru. Begitu dramatis di set yang keempat. Apabila di set keempat ini dimenangkan oleh anak-anak bersifatan. Maka menghasilkan. Oh, ini perjalanan dilanjut kembali. Ada siapa? Keras. Menghasilkan 3 poin 31-30. Abdul Basit sekarang berapa masalahkan sih. Dia masih lambung keras tapi pasti lambung bertemu jauh bola ke belakang. Ini masih pakai sumber 1. Ada siap dan sama keras. Tetapi masih bisa berlaku. Ada siap dan sama keras. Sudah. Lihat ini menjadi pertandingan yang berkejar.